Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi bersama saya Cetir Manto dalam World Hunter Boom! Oke teman-teman, di depan saya ada Bezari Clan Versi Inokom, no jadi Senapan ini dipesan oleh Bapak Rudi di Jakarta Dan kenapa beliau memutuskan untuk menggunakan senapan ini Jadi ada beberapa hal yang sifatnya teknis Karena berhubung beliau itu berkegiatan selalu di kota Jadi beliau pengen punya satu buah senapan yang bisa membuatnya tidak repot juga kemudian bisa dibawa kemana-mana kemudian ringan juga Jadi beliau sebetulnya orang yang sangat super sibuk sekali, tapi pengen punya kegiatan yang menyita waktu banyak, kemudian nggak merepotkan juga, makanya beliau memutuskan untuk menggunakan Bizarre Clan inokom version dan ini adalah senapan yang dirancang khusus dari Wild Hunter untuk teman-teman pengguna senapan di Indonesia yang menyukai simple, kemudian casual, jadi tidak repot, tidak berat kita akan coba bahas, Bapak Rudi di Jakarta mungkin menonton video ini kita akan coba ulas juga senapannya tabung kita menggunakan tabung Inocom dengan kapasitas 300cc kita menggunakan tabung yang kecil Biar lebih ringan, lebih ringkas, dan terlihat casual, ya. Berbahan karbon, teman-teman. Jadi, itu salah satu yang menyebabkan kenapa tabung ini sangat banyak digunakan di Indonesia, kemudian banyak penggemarnya. Yang pertama dia kuat, yang kedua dia ringan secara bobot. Jadi, ketika dipasangkan di senapan yang mempunyai postur yang tidak terlalu besar, ini sangat membantu bobot tidak terlalu berat seperti itu. Kemudian, tabung ini dibuat di Korea, jadi memang sudah mempunyai standarisasi yang sangat proper sekali dan uh, cocok digunakan di senapan-senapan yang kita buat di Indonesia seperti itu. Kemudian, untuk drat, kita menggunakan M18, jadi Inoco masuk ke Indonesia dengan satu drat saja. M18, jadi kita pasangkan yang M18 kemudian untuk laras kita gunakan laras dengan panjang 27 cm ini bahan baja seamless, WH1 smooth twist jadi memang betul-betul laras ini sudah teruji secara kualitas akurasi dan ketahanan di medan pertempuran ya, Mungkin ini yang luar biasa sekali untuk tabung, tak lupa kita jelaskan ini menggunakan knockdown system. Jadi tabung ini bisa dilepas tanpa teman-teman takut tabung ini meledak. Jadi biasanya kalau misalkan senapan dengan non knockdown system, itu teman-teman uh, tidak diperbolehkan untuk melepas tabung dengan tekanan tinggi. Itu bisa meledak ya. Jadi kalau misalkan menggunakan knockdown system, kita lepas itu tanpa khawatir tabung akan meledak seperti itu. barrel, jadi sistem yang di yang di anut pada Uh, konsep senapan ini adalah menganut ke senapan FX Impact Swedia, jadi kita betul-betul uh, menginterpretasikan bentuk uh, FX Swedia ke bentuk versi lokal yang seperti itu. Kemudian uh, untuk rail kita gunakan uh, saber taktikal model, jadi kita gunakan saber taktikal. Kenapa saya uh, apa, pasangkan saber taktikal? Karena memang uh, si desain dari si unitnya itu sangat cocok dipadupadankan dengan uh, saber taktikalnya itu sendiri makanya kenapa Wijalkan bisa menjadi sebuah senapan idola di Indonesia saat ini karena memang secara desain ini sudah dirancang sedemikian rupa dan uh, sangat menyita perhatian sekali teman-teman di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk popor kita gunakan popor Strike Industries, kemudian udah popor lipat folding stock dan ini mengunci satu-satunya senapan PCP dengan folding stock e, mengunci hanya di Wild Hunter jadi kelebihan dari jenis folding stock ini adalah ketika dilipatkan mengunci dan kita tidak repot juga ya ketika menggunakan senapan seperti itu hand grip kita gunakan karet teman-teman jadi bertujuan agar e, senapan ini tidak licin ketika digunakan di kondisi-kondisi seperti hujan, kemudian uh, becek, seperti itu ya, biasanya uh, dia agak-agak uh, licin kalau misalkan kita terkena air atau lumpur, seperti itu kemudian untuk chamber, kita gunakan chamber dural seri 7, tipenya kita uh, pakai seri yang 7075, ini merupakan dural yang sangat langka sekali, dural yang uh, keberadaannya susah ditemui ya, makanya ini mempunyai kualitas yang luar biasa dari chamber ini karena dari segi bahan kita gunakan bahan yang memang betul-betul sangat jarang sekali ditemui. Kemudian untuk chambernya kita menggunakan monolat system. Monolat system itu dimana struktural dari sebuah chamber itu di, difungsikan dari satu chamber utuh utuh sendiri. Jadi tidak ditumpuk. Biasanya kalau ada chamber juga yang ditumpuk tapi itu sama sekali kurang optimal secara fungsi untuk tekanan kita membahas tekanan teman-teman jadi banyak sekali teman-teman yang masih keliru tentang tekanan angin e, tekanan yang paling dianjurkan oleh para pengrajin itu mau di dalam negeri ataupun yang senapan-senapan impor itu biasanya dianjurkan di 2500 PSI untuk maksimalnya di 2700 PSI kenapa tidak memberikan angka di 3000 PSI karena memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan uh, uh, yang menyangkut dengan teknis uh, secara kekuatan senapan seperti itu selain daripada itu penggunaan tekanan yang dianjurkan 2500 itu bisa membuat senapan semakin apa itu uh, semakin awet digunakan jadi bukan hanya hal teknis seperti meledak dan lain sebagainya ya jadi ada beberapa yang uh, di luar daripada itu kemudian pada besar Glenn untuk settingan power ini sudah terdapat pada bagian eksternal jadi kita tinggal putar desain saja jadi nggak usah ada apa bongkar-bongkar part untuk mengatur settingan power atau mengejas si power itu sendiri kemudian untuk Kokangan kita model uh, side grab, jadi sangat slim ketika dilihat dari uh, samping kanan itu seakan-akan tidak ada side lever itu salah satu keunikan dari bizard glen. Kemudian untuk cancelnya kita menggunakan cancel uh, lipat teman-teman di bagian samping kiri, jadi teman-teman bisa cancelkan di bagian samping kiri, jadi membuat senapan semakin nyaman dan uh, aman lagi ya. Untuk lock trigger ini ada di samping kanan teman-teman bisa lihat Ini tinggal difungsikan ke bagian depan Senapan sudah tidak bisa ditembakkan Kemudian untuk shotnya kita alihkan ke bagian belakang dan senapan sudah siap ditembakkan seperti itu Kemudian untuk penggunaan magazine kita gunakan magazine marauder Tapi didesain khusus yang bentuk kotak dan ini ada marking original Bazar Glennya, jadi teman-teman tidak bisa menggunakan magazine Merauder biasa Karena aku udah Merancangnya khusus untuk Bezadkan seperti itu Kemudian untuk uh, External silencer Jadi selain uh, Sistem redam yang digunakan Pada serenut barrel Kita juga bisa memasangkan Peredam eksternal Ini pada bagian ujung uh, Serenut barrelnya Ini sudah bisa dipasang Peredam karena sudah kita buat Drat peredamnya ya dan ini bisa dipastikan senapan akan super senyap sekali. Jadi ketika digunakan di dalam hutan, misalkan akan e, tidak ada tembakan yang terjadi karena saking senyapnya senapan Berzerk Glen ini, teman-teman. Coba kita pasangkan seperti ini. kita gunakan peredam yang 12 cm kita khusus untuk senapan-senapan pendek wow mantap teman-teman jadi kita dengarkan suaranya wow super senyap hampir tak terdengar ketika ditembakkan Sangat nyaman digunakan di uh, areal perkomplekan kemudian apalagi teman-teman senang berburu di perkotaan ya di lokasi-lokasi yang memang uh, banyak sekali pemukiman jadi dengan adanya sistem meredam yang double ini senapan wizard bisa membuat nyaman si penggunanya seperti itu Oke setelah ini kita akan coba cek akurasi kita bikin dua part, yang satu penjelasan untuk Bapak Rudi di Jakarta, dan yang kedua kita akan coba nanti bikin video akurasi bagaimana performa senapan secara akurasi dan power. Seperti itu, oke, okay, thank you banget sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next time, boom!